Ya, selamat sore. Saya sekarang berada di tempatnya Mas Poca, yang salah satu kicomania yang cukup banyak pengalamannya, dan sekarang saya pengen bertanya-tanya tentang kenari khususnya, dan dengar-dengar sekarang sudah mulai bisa menangkar kenarinya dengan indukan yang berprestasi tentunya, dan mudah-mudahan Mas Koseng bisa bercerita sedikit tentang penangkarannya. Jadi, Mas Koseng nih Mas ya? Iya. Iya, untuk langsung aja ya Mas ya? Iya. Untuk penangkaran kenari sendiri Mas, sekarang udah berapa lama untuk menangkar kenari? Ya, untuk penangkaran sih belum begitu lama ya, karena dari dulu kita space-nya itu buat lapangan, terus buat kesini-sini. Daripada cuma buat lapangan kan mending kita turunin gitu dengan anak-anak terah kita sendiri itu. Terus ya alhamdulillah sih kemarin-kemarin udah ada yang jadi produksi gitu loh. Ya sampai sekarang sih kalau branding saya masih banyak belajar. Iya, tapi ibaratnya udah sukses ya Mas ya? Iya. Itu menunggu waktu berapa lama itu Mas? Ya 3 minggu sih, 3 minggu udah netes lah. 3 minggu udah netes. Iya. Tapi dari dimulai dari Mas Koseng sendiri dari punya keinginan menangkar kenari itu udah berapa lama? Udah lama sih sebenarnya sih. Pengen tangkar kenari cuma ya cocok-cocokan juga gitu. Iya. Udah birahi belum tentu mau kawin, itu udah kawin mau bertelur, udah bertelur belum tentu netes, kan gitu sampai seterusnya kayak gitu. Terus itu mengatasi kayak gitu, dan sekarang kan udah bisa membuahkan hasil ya Mas. Iya. Mengatasinya bagaimana? Ya suhu dulu sih ya, kan di sini panas. Tempatnya kita pindahin dulu dari yang kandang ternak sebelah sana ke sebelah sini, jadi hawanya nggak begitu panas. Oh, gitu. Jadi kalau memang terlalu panas itu nggak susah jadinya Mas. Iya, ya? Kata teman-teman pun juga gitu, tapi nyatanya ya waktu itu ya sering gagal. Sekarang ya alhamdulillah udah sering. Iya. Panen ya Mas ya. Untuk ringnya apa ya Mas ya? Tasa BF. Ring Tasa BF. Iya. Sekarang udah produksi berapa banyak anak? Berapa banyak sih? 4, 6 itu di kenari, baru 6 lah. Tapi di burung-burung lain sih banyak. Oh, itu bukan saya yang nangkar, tapi kalau saya kan spesialis di kenari. Oh, di kenari. Iya. Banyak juga tadi ada labet, murai batu dan beranjangan ya Mas ya. Nah, terus untuk mengatasi misalkan apa? Udah kawin tapi nggak ngisi itu bagaimana Mas? Masih dulunya belajarnya sama siapa itu? Sama Mbak Busal. Mbak Busal, asli Cilacap ya Mas? Asli Cilacap. Ya, kalau mengatasi kayak gitu kan mungkin telat kawin ya. Kenari udah birahi. Mungkin telah dikawinin itu ya bertelur sendiri. Istilah orang Jawa itu ndok lemu gitu loh. Oh, gitu. Telat ngawininnya gitu. Kalau yang ini udah jadi-jadi udah pas. Kenari yang betina birahi langsung dikawinin gitu. Oh, jadi gitu. Ngisi berarti gitu. Awalnya telat kawin ya Mas ya. Iya. Jadi kita harus paham untuk si indukan kalau udah birahi kita harus kawinkan ya Mas ya. Iya. Kalau kita enggak paham dengan itu bisa jadi terlambat kawinnya juga hasilnya sung iya. Ya Mas ya. Gitu. Istilahnya ndok lemu gitu loh. Gitu. Sering dulu kayak gitu saya cuma sering dikasih masukan sama Mbak Busal itu. Jangan sampai telat ngawininnya. Ya peternak Cilacap juga bilangnya kayak gitu sih. Ada Mas Rudi juga bilang gitu. Terus untuk itu kan saya lihat tadi ada banyak sekali burung kenari, labuat, murai batu, itu ada yang mau dijual mungkin Mas? Atau mungkin anakannya dijual kayak gitu? Kalau teras ini sih mungkin enggak ya. Kalau kenarinya ada. Kenari mungkin gacuan mungkin atau gimana iya, itu Mas? Gacuannya. Karena terlalu banyak juga sih. Ada kenari dua yang mau dijual. Terus murai batu mungkin kalau penawarannya cocok kita lepas. Ada juga. Cocok hijau murai juga. Murai batu udah pernah ke lapangan ya Mas ya? Satu kali mabung alhamdulillah udah. Ya waktu di Latpres Raja Wali Indonesia di Gapro 54 peserta juara satu. Juara satu? Iya. Itu baru satu kali mabung Mas ya? Iya. Untuk tonjolannya murai batunya apa aja itu? Cangkrik, kenari, labet. Gitu. Di video ntar ada. Ada ya Mas ada. Ya. Terus untuk kenari sendiri Mas, itu ada yang dijual mungkin gacuan yang nggak sempat dibawa ke lapangan mungkin ada Mas? Ada. Itu ngurangin dua dulu aja. Dulu ambilnya dari orang mana itu ya? Purworejo. Pantau lapangan waktu itu di Cantik masuk 5. Namanya Jaguar. Itu salah satu yang mau dijual.
Yang dua pantau lapangan juga di Majenang, RI Majenang, full gantangan juara 1 2 kali. Iya. Tadi itu ada patokan harganya apa enggak, Mas? Apa mungkin harga bisa kontak ya, langsung kayak gitu ya, Mas? Iya, kontak langsung. Kalau harganya cocok ya jual gitu aja. Gitu. Jadi semuanya itu prestasi ya, Mas. Prestasi semua. Ya, terus sekarang ada masih piara burung tadi ada berapa itu? 30 ekor kayaknya. 30 ada. Ekor. Ada. Berarti masih khusus kenari ya, Mas ya? Iya. Itu untuk di belakang tadi juga udah mau disiapin tempat ternak baru ya, Mas ya? Iya. Itu rencananya mau buat ternak apa itu, Mas? Lakbet lagi. Lakbet lagi. Iya. Dan memang udah didesain kayak gitu ya, Mas ya? Mm-mm. Terus untuk beranjangannya, Mas, beranjangannya itu ada berapa ekor? 11 kayaknya. Ada 11 ekor? Iya. Itu gacuan apa disiapkan untuk ternak, Mas? Yang gacuan pun ada, yang buat ternak pun tadi ada. Hmm. Kan udah disiapin, itu ada sendiri orangnya. Kebetulan lagi ke Jogja. Gitu. Iya. Iya. Jadi untuk menernak burung kenari menurutnya, Mas, yang sangat dibutuhkan itu apa, Mas? Tetap sabar. Sabar ya, Mas ya. Harus sabar. Sabar karena nunggu mungkin masa reproduksi, apalagi YS itu kan, YS betina YS itu ada masa reproduksinya sendiri sih. Harus sabar nunggu gitu. Lain kalau sama yang F1, AF itu lebih cepat mundur. Iya, kasih telur, apel yang tinggi-tinggi aja udah birahi gitu. Oh, berarti untuk telur dan apel itu apa menaikkan birahi iya, gitu. Fruitified semua itu CD. Dan tadi saya lihat udah ada anakan yang udah netes berapa hari itu ya, Mas ya? Baru 5 hari itu. Baru 5 hari. Iya. Dan itu biasanya diambil dari sangkarnya umur berapa hari, Mas? Enggak, itu loloh. Oh, biar diloloh sendiri aja. Diloloh sama indukannya iya, sampai bisa nangkring sendiri mungkin. Iya. Kalau udah nangkring sendiri makan millet tarik terus yang betinanya bikin birahi lagi. Oh, itu betinanya kalau boleh tahu dari mana itu, Mas? Dari Jogja. Iya. Dari di sana juga terasi. Saya lihat itu bodinya dari sebetulnya itu bagus banget, Mas. Iya, dari sananya juga terah, terus bodinya bagus. Uh-huh. Harganya pun bagus. Harganya bagus tentunya ya, Mas ya. Dan untuk jantannya, Mas, jantannya itu dikawinkan dengan siapa, Mas? Kalau yang udah netes sih kayak Optimus Prime itu. Terus Devara yang buat ternak sekarang sih itu ya mantan lapangan cuma berapa semua ya, Mas ya. Jadi untuk mental juara mungkin pasti ada ya, pasti karena ada diambil dari keturunan lapangan semua. Iya. Jadi untuk proses pengawinannya biasanya di kandang kecil atau di umbaran, Mas? Di kandang itu yang tadi itu buat itu loh. Buat kandang kotak kecil biasa aja. Mungkin dimasukin jantannya langsung kayak gitu. Itu berapa jam di satuinnya, Mas? Kalau kita sih ya ngawininya masuk pagi keluar sore. Masuk pagi keluar sore. Kan ada juga ya teman-teman kenari Cilacap yang 3 hari berturut dimasukin jadi satu. Ada yang kawin cabut juga ada. Iya. Cuma saya belajar dari situ gitu. Cuma ya ketemunya kayak gitu pagi ke pagi masuk keluar cabut. Oh iya. Tapi tergolong berhasil ya, Mas, yang mencari ilmunya ya, Mas ya. Iya. Terus tapi untuk kedepannya pengennya gimana lagi? Mau disilang-silang lagi apa? Nah, udah pasti tetap kayak gitu. Pasti silang-silang lagi. Itu kan kemarin juga baru datang lagi YS, emang buat ternakan dari Bandung. Posturnya gede. Ya mungkin next time sama dia. Oh gitu. Iya. Rencananya mau bikin berapa indukan untuk kenalinya, Mas? Kalau bisa itu sebanyak-banyaknya. Itu kan ada 4 betina, 1 YS, 3 Scott Fancy. Ya tinggal nunggu masa waktu birahinya aja. Langsung. Tapi memang udah disiapkan ya, Mas? Udah disiapin. Enggak lama lagi paling. Jadi untuk tanakannya sementara belum dijual ya, Mas? Enggak mungkin dijual kayaknya. Sama yang punya buat sendiri aja gitu. Oh iya. Terus untuk labetnya, Mas. Labetnya yang udah masuk lapangan itu siapa aja di sini? Kalau yang paling menonjol itu sih ada 2, Bintang sama Juleha. Yang Juleha udah masuk di Glodok tapi di Jogja, di Tasa Jogja. Itu udah produksi. Turunannya ada banyak. Yang satu Bintang di sini. Kemarin ya juara dan lanal sih di sini yang
Waktu itu masih balibu tapi dimasukin dewasa masuk tato. Kebetulan perawat rakbet di sini juga ada orangnya tuh di sini. Ada yang ada, iya, yang spesialis ngurusin rakbet di sini. Tapi ada sendiri-sendiri ya, ada sendiri-sendiri. Put. Ini yang biasa ngurusin rakbet di sini. Oh, ini dengan oh iya, Putra Mas. Iya. Mas Putra. Mas Putra ya, Mas. Iya. Jadi ini dia Mas Putra. Dan Mas Putra ini khusus ngurus rakbet ya, Mas ya? Insya Allah ya. Insya Allah ya. Oh ya, untuk perawatan rakbet sendiri menurut Mas gimana, Mas? Kalau menurut saya, perawatan rakbet itu setiap orang masing-masing punya perawatan sendiri. Iya. Dan terus menurut Mas, kalau saya yang itu wajib jemur. Wajib. Kalau pagi, iya. Kalau ada panas, wajib jemur setengah jam lah. Setengah jam. Iya, setengah jam. Terus di angin-anginkan, terus kasih extra puding. Terus mandinya bagaimana? Mandi, kasih cepuk sendiri Mas, biar mandi dia sendiri. Ya, ya kayak kita lah, kayak kita kalau udah mandi seger kan kita bombong, terus bunyi. Oh gitu. Iya. Yeah. Jadi itu untuk perawatan harian burung lomba ya Mas ya. Iya. Yeah. Kalau untuk ternak bagaimana Mas? Kalau ternak, yang penting extra puding tetap harus ada terus di kandang ternak. Ini kan masalahnya di sini koloni, model koloni. Oh, iya. Jadi yang penting millet, air sama extra puding. Kangkung, jagung mungkin Mas. Ya? Iya. Seminggu sekali dikasih vitamin buat breeding gitu aja. Itu vitaminnya pakai vitamin apa Mas? Nah, yang di pasar aja, pasar yang biasa ya. Oh, banyak. Jadi untuk faktor cuaca itu mempengaruhi apa enggak Mas? Pengaruh banget Mas. Pengaruh banget. Iya. Apalagi karena sekarang panas, terus dingin. Kebetulan 2 hari ini urut-urutan mati 2. Karena ya enggak tahu kenapa. Indukannya apa? Itu induk, indukan malah. Indukannya? Iya. Enggak tahu kenapa juga itu sih. Mungkin faktor cuaca juga ya. Iya, faktor cuaca. Parah banget juga. Jadi mulai umur berapa Mas untuk labet bisa produksi kayak gitu Mas? Minimal 1 tahunan lah. 1 tahun. Dia udah mapan banget ya. Iya. Kan ya kalau kayak manusia nikah muda banget, iya, dia pengen main, pengen apa kan belum mapan. Oh, iya, kalau udah dewasa, mapan, dia pasti wah ini pasanganku ini aja lah. Oh, itu dia lagi fokus ke breedingnya dia gitu loh. Iya. Terus untuk sistem koloni, itu kan apa? Ternaknya koloni Mas ya? Koloni betul. Itu antara jumlah yang ini dan yang lain itu nggak bakal tarung itu Mas? Ya tetap kayak burung rovebird kan juga dia suka main-main. Terkadang dia kayak bertarung tapi padahal dia cuman main-main guyon-guyon aja. Jadi selama ini burung yang dirawat Mas itu yang prestasi siapa aja? Rovebird itu kalau di sini ada 2 pas paut, Juleha sama Bintang. Bintang. Iya, Bintang tahun berapa ya lupa. Piala dan Danal 2 masuk 1 di kelas paut. Itu apa? Durasi topnya sama ya, Bang? 1,5 menit. Setengah. Iya. Pas top, paut itu Mas ya? Itu pas paut. Terus sekarang burunya memang dimasukin ke glodok apa masih buat lomba? Masuk ke glodok sih. Iya, cuman kadang masih diajak ke jalan-jalan kalun. Iya. Memang pengen diambil keturunannya ya, Mas. Iya. Jadi udah berapa lama Mas coba menangkap rakbet Mas? Udah 1,5 tahun inilah. Iya. Terus kendalanya biasanya apa? Kendalanya palingnya di cuaca juga sih. Cuaca. Di cuaca sama kalau kita penjodohan rakbet kalau salah satu nggak suka pasti ada kematian apa cacat apa gimana. Oh kayak gitu. Berarti jadi nggak jodoh kayak gitu. Iya harus benar-benar jodoh juga sih. Oh, terus ada kejadian apa enggak untuk telurnya dimakan apa sindirnya itu dimakan sama indukannya? Oh, belum paling pas lagi telur keinjek. Oh, keinjek? Iya. Padahal udah jadi anakan gitu. Paling gitu aja sih. Terus mungkin kan hariannya kan antara rabat dan kenari kan sering ketemu. Menurut Mas antara rabat dan kenari masih repot yang mana Mas ternakannya? Kalau repot di pakannya paling kenari. Kenapa? Karena dia ekstra puddingnya lebih banyak dari lakbet. Lakbetan paling harian millet putih sama
aku aja gitu aja cukup, sih. Cukup. Kalau kenari kan ada apel, jagung, telur puyuh, banyak lah. Ya, terus supaya labet cepat bertelur itu gimana? Ada makanan khusus? Enggak ada juga sih ya. Palingnya itu beli vitamin yang di pasar aja buat cepat breeding ya. Cukup. Cukup. Ya, mungkin matur suwun Mas itu sudah memberikan banyak info khususnya di labet ya. Iya, Mas, ya? Saya juga masih belajar sih Mas, cuman kita sama-sama belajar. Nge-share aja lah ya. Yang mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh Mas bisa bermanfaat buat teman-teman yang pemula mungkin ya Mas ya. Amin Mas. Itu bermanfaat lebih bagus. Iya. Matur suwun Mas, mudah-mudahan hasil nanti hasil dari ternakannya Mas banyak mengeluarkan burung-burung prestasi Mas. Insyaallah. Iya. Terima kasih. Ya matur suwun sekali ini dari Tasatin BF ya Mas ya. Iya betul. Sudah memberikan sedikit banyak ilmu tentang labet dan kenari. Mudah-mudahan apa ternaknya berjalan lancar. Amin. Dan mengeluarkan anakan-anakan yang berprestasi tentunya Mas dan sukses terus untuk Tasatin. Amin. Matur suwun Mas. Mungkin mau apa ada pesan-pesan buat teman-teman? Iya. Ya selalu semangat dan ya, jangan pernah menyerah. Mantap sekali. Rumah burung mantap.